Salam Velox. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah terus gencar melaksanakan program vaksinasi nasional di berbagai lapisan masyarakat. Tim Velox Badan Intelijen Negara sebagai bagian dari pemerintah untuk mengawal kegiatan tersebut hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru. Hari ini tim Velox Badan Intelijen Negara melaksanakan kegiatan di SMK Negeri 2 Cirebon. Kegiatan berupa sosialisasi edukasi kepada guru, staf, dan siswa-siswi SMK Negeri 2 Kota Cirebon, serta dekontaminasi di area sekolah dan lingkungannya. Walaupun pemerintah telah gencar dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 di masyarakat, bukan berarti kita bisa abai dalam menerapkan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Semoga dengan adanya penerapan adaptasi kebiasaan baru ini, masyarakat bisa terus produktif namun tetap aman dari COVID-19. Adaptasi biasa baru, Indonesia pasti bisa. Kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan dekontaminasi COVID-19 dan edukasi adaptasi kebiasaan baru, pembagian masker, serta hand sanitizer dan termometer di SMK Negeri 2 Kota Cirebon. Untuk masyarakat Indonesia, mari terus berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan baru atau adaptasi kebiasaan baru, agar kita tetap produktif sekaligus aman dari COVID-19 dengan cara mengikuti protokol 5M. Mencuci tangan menggunakan sabun. Selalu memakai masker. Jaga jarak minimal 2 meter. Menghindari kerumunan. Dan membatasi mobilitas.